Okey, so kat sini cikgu ada satu litar bersiri dengan dua mentol dan tiga emitter. Okey, emitter yang pertama dia akan ambil bacaan arus I keseluruhan. Emitter yang kedua dia akan ambil bacaan arus dalam mentol yang pertama. Okey, emitter yang kedua kat sini dia akan ambil bacaan arus dalam mentol yang kedua. So dalam litar bersiri, di mana-mana sahaja arus adalah sama. Okey, so I sama dengan I1 sama dengan I2. Okey, arus keseluruhan litar sama dengan arus pada mentol pertama sama dengan arus pada mentol kedua. So, katalah kita ada litar macam ni, maksudnya arus keseluruhan sama dengan arus pada mentol M dan sama dengan arus pada mentol N. Okey, dia menggunakan arus yang sama. Jadi, kelemahan dia, kalau salah satu daripada mentol ni rosak, maka arus tidak dapat mengalir. Jadi, mentol yang satu lagi pun tidak akan menyala. Seterusnya, untuk voltan. Voltan mesti disambung secara selari. Okey, so dekat sel kering, ini adalah voltan keseluruhan. Dekat mentol yang pertama, okey, voltan akan bagi, voltmeter akan bagi bacaan untuk voltan bagi mentol pertama. Okey. Dekat mentol kedua, voltmeter akan bagi bacaan untuk voltan mentol yang kedua. So, untuk litar bersiri, voltan keseluruhan. Okey, ini V1, ini V2. Voltan keseluruhan adalah voltan 1 tambah dengan voltan 2. So, kadang-kadang dia akan lukis macam ni. Okey, dia akan lukis. Sekejap ya. Okey, kita ada dua mentol. Okey. So, untuk voltan. Okey, dia akan lukis macam ni. So, sama je. Maksudnya kat sini adalah gabungan V1 tambah V2. Okey, jadi untuk contoh ini, okey, voltan keseluruhan dekat sel kering ni, okey, voltan keseluruhan dia adalah sama dengan voltan pada mentol M tambah voltan pada mentol N. Okey. Okey, seterusnya untuk rintangan. Okey, mentol ini sendiri bertindak sebagai perintang. Okey, so kat sini rintangan keseluruhan untuk litar R adalah bersamaan dengan R1 tambah R2. Okey, R1 ada dekat mentol pertama, R2 adalah mentol kedua. Okey, so untuk litar ini, okey, rintangan litar R adalah bersamaan dengan RM, R pada mentol N dan tambah dengan rintangan pada mentol N, RN. Jadi, untuk keseluruhan litar ni, kita boleh simpulkan bahawa arus keseluruhan adalah sama dengan arus pada mentol pertama, sama dengan arus pada mentol kedua. Okey, arus sama pada semua titik. Okey, voltan pula. Okey, voltan keseluruhan pada sel kering adalah sama dengan voltan pada mentol pertama tambah dengan voltan pada mentol kedua. Okey, untuk rintangan pula. Okey, rintangan keseluruhan litar adalah sama dengan rintangan pada mentol pertama tambah rintangan pada mentol kedua.
Okey, so kita tengok contoh yang ini. Dia cakap cari nilai arus I. Baik, kita tengok dulu maklumat yang diberi. Voltan V sama dengan 2 volt. Okey, R1 sama dengan 2 ohm. R2 sama dengan 4 ohm. Okey, arus I kita tak tahu dan kita nak cari berapa nilai dia. Okey, first kali kita selesaikan untuk rintangan terlebih dahulu. So, rintangan keseluruhan untuk litar bersiri adalah R1 tambah R2. So, maksudnya 2 ohm tambah 4 ohm kita akan dapat 6 ohm. Okey, so sekarang kita nak cari nilai I. Gunakan rumus V sama dengan I, R. Okey, so kita ada segi 3. Okey, V, I, R. So, sekarang kita nak cari nilai bagi I. Jadi, I sama dengan V bahagi R. Okey, cari nilai I, V bahagi R. Okey, so V yang diberi adalah 2 volt dan rintangan keseluruhan yang kita cari tadi adalah 6. So, kita akan dapat arus 1/3 ataupun 0.33 ampere.